Gelombang penolakan pembatasan pemain naturalisasi dalam Liga Indonesia musim depan bermunculan dari sejumlah pemain naturalisasi, seperti Markov, Stefano Lillipali, hingga Erza Walian. Menurut pemain naturalisasi Persib Bandung Victor Igbonevo, pembatasan pemain naturalisasi pada Liga musim depan sangat tidak bagus. Dan harapan aku itu tidak terjadi, tidak bagus untuk semua pemain yang sudah jadi WNI. Sepak bola menentukan semua orang, dan harapan aku di situasi ini kita harus tetap bersatu, tidak memisahkan kita. Sementara pelatih Maung Bandung Luis Mia menilai penambahan pemain asing bisa menaikkan level liga, namun tidak setuju pembatasan pemain naturalisasi. It's impossible to talk about this possibility. It's not official. For me, I think up the level it will be the possibility for one foreigner more, but I don't agree about the only play with the one naturalized player. We need this situation. The country in your moment have the possibility for the players for naturalized. I don't understand now the possibility for the possibility for play with the naturalized, no? Because, for example, Victor, no? I don't understand. Manajemen Persib Bandung akan mencarikan solusi untuk masalah ini, mengingat Maung Bandung memiliki beberapa pemain asing seperti Victor Igbonevo, Markov, dan Erza Walian. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.